Perjuangan Saskia Sungkar umroh kena gempa di Turki, keluarga alami tragedi di Cianjur. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Saskia Sungkar menceritakan sempat merasakan gempa di Istanbul sebelum keberangkatannya menuju Mekah. Pasalnya ia juga mendengar kabar terkait keluarganya terkena gempa di Cianjur. Lantaran sang ayah, Mak Sungkar, tinggal di wilayah Puncak, Jawa Barat. Alhamdulillah, sampai Mekah setelah ujian yang subhanallah, setelah dengar gempa di Cianjur, jam 4 pagi tadi giliran kita ngerasain gempa yang luar biasa di Istanbul. Tulis Saskia Sungkar dikutip dari keterangan postingan di Instagram miliknya. Istri Irwansa juga mengaku merasakan guncangan yang begitu besar di Istanbul. Ternyata pusat gempa di Turki dengan kekuatan gempa magnitudo 6,1, lokasinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Kita semua kebangun karena guncangannya gede banget, 6,1. Qadarullah, jarak kita cuma sekitar 2 jam dari pusat gempa. Alhamdulillah semua baik-baik saja, kata Saskia Sungkar. Menurutnya, terjadinya musibah ini bagi manusia tidak ada apa-apanya. Lantaran semua yang diciptakan di dunia ini tidak bisa menolongnya tanpa rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, makin kecil ya kita semua manusia, nggak ada apa-apanya, atribut duniawi pun nggak ada yang bisa menolong kita. Apalah daya kita tanpa rahmat dan pertolongan Allah Ta'ala, tutur Saskia Sungkar.